Oke guys, ini tahap memasak dagingnya ya. Airnya ini tidak boleh kurang dari 400 ml ya. Dilebih enggak apa-apa berarti ya. Dilebih ya. Dilebih sing akeh lah ya, timbangi kering. Kan juga enggak boleh. Oh, banyak kan enggak boleh, guys. Maksimal itu 1/3 panci. 2/3 nah. Itu segini. Panci. Nah, nah. Ini karena masaknya sedikit. Ini dagingnya kita masukkan dulu, guys. Enggak kekeringan kok. Enggak kekeringan, Mamu. Yang penting tenggelam. Oh, yang penting tenggelam. Kemudian tutup, ini tutup toh. Nah, ditambahin sedikit. Airnya kan enggak, ketika dikasih beban itu enggak lebih dari 2/3. Ini ya hampir kurang dari setengah. Oke. Jadi sekarang cara penutupan. Kita coba guys, dibantu bayi bro. Jadi sambil dipantau suhunya nih, guys. Tenang bayi bro, nanti ada asapnya. Delapan. Panas itu. Bayi bro, mulai suku yang lain. Sudah 15 menit guys, kita matikan dulu ya. Nah, kita biarkan dulu, ini udah mati. Apinya udah mati apinya. Nanti kita lihat
lihat ininya ya. Oh, lihat hasilnya seperti apa. Kita ini sebelum lihat. Buka pastikan nggak ada uap, guys. Yuk dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sing buka nyisih. Ya guys, pernah trauma. Saya habis uap ya, ya guys. Wow, guys. Harus dibuktikan panas gini. Harus dibuktikan diiris empuk orane. Di ngetes. Ngetes empuk orane biki. Bentar Mang Mamu. Bentar Mang Mamu. Ini belum terlalu empuk. Udah. Ada yang empuk, ada yang enggak, guys. Oh, udah, Ding. Gara-gara apinya dikecilkan mungkin, guys. Oh, empuk, guys. Empuk. Terus enak anu kita pangan toh. Ini kan mau dimasak lagi, guys. Oh, kuwi bumbu duduwe kuwi apa sing jadi bumbu bakso ngono kuwi. Api. Masak, Mam. Udah membuktikan empuk ya hasilnya ya, guys. Gitu dulu. Ini mau diolah, dimasak dalam bentuk yang lain. Thank you sudah bersama para jagoan ya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.